Anda bayangkan coba, kita udah 5 kali pemilu, baru tahun ini aja ini ada pertanyaan soal kenetralan. Oke, sekarang kalau jadi kepala desa, kalau jadi kepala polisi, jadi komandan, kira-kira 5-10 tahun lagi ditanyain gak sama anak-anaknya? Pak, dulu tahun 2024, Bapak termasuk rombongan yang netral atau termasuk rombongan cawe-cawe? Oke, mau jawab apa nanti sama anak cucunya? Mau jawab apa? Bilang. Dan saya percaya, semua akan bilang, saya termasuk rombongan netral, saya termasuk menjaga sumpah, dan itu bisa dikatakan dengan bangga. Tapi yang cawe-cawe, yang mengganggu, ya harus bohong nanti. Netral itu tidak perlu mengeluarkan effort apapun. Ya. Netral itu gak perlu effort apapun. Tapi kalau intervensi, itu harus ada effort. Kalau mau terlibat, harus ada effort khusus. Jadi menurut saya udah jalankan aja netralitas, toh ini sedang menceritakan pada sejarah kok, bukan memenangkan salah satu.